Raja Mada. Di tempat ini kami lahir, di tempat ini pula kami dibesarkan. Bahkan di tempat ini jasad kami akan disemayamkan. Sejauh kami berkembang dan tumbuh, kami merasakan kedamaian yang tak terkira. Kedamaian yang mungkin tidak kami dapatkan di tempat lain selain di bumi pertiwi ini. Negeri yang elok nan permai, tercipta begitu indah dengan hamparan sawah, gunung, laut, dan keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita Indonesia, barat, tengah, dan timur menjadi saudara. Semua dituangkan dalam kisah yang berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wow, so moy. Lihat, tanah bagus ya. Bisa bikin banyak rempah-rempah. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Saya, guys, siapa dia? Good morning, selamat pagi. Nama saya Bernard van Robert. Jadi kita bisa kerjasama di sini. Saya bisa lihat banyak rempah-rempah. Itu sangat laku di perdagangan dunia. Harus berhenti melakukan kerjasama dengan orang asing itu. Kami setuju. Setuju. Maka dari itu, dengan sangat hormat, kita selesaikan kerjasama ini dengan Robert. Dia hanya sebagai perantara dari pengusaha-pengusaha yang di luar negeri sana. Saya tidak mau warga saya dijadikan budak yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Wahai semua wargaku, kita adalah saudara. Kita ini satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa. Kita lahir, hidup, dan mati di tempat ini, di negeri ini, Indonesia. Sendiri yang melihat Robert sedang berbicara dengan teman Eropanya itu melalui via telepon. Alangkah baiknya kita bicarakan semua ini kepada warga lainnya, El. Hei, kok baikin dong kerja. Rua Binede Ring Arab Nagari. Aku Indonesia, dan seperti inilah negeri pertiwi ini. Kekayaan melimpah bukan sebagai senjata, ancaman dan persengketaan bukan dari luar saja, melainkan dari kaum kami sendiri. Maka dari itu, mari kita bangkit, kuatkan ikatan persatuan dan kesatuan demi bumi pertiwi yang kita cintai. Berbeda-beda tetap satu tujuan, aku Indonesia.